yang saya kira sangat-sangat dhaif disebabkan dasar tertutup tadi. Dan alhamdulillah kita kerajaan Malaysia ada juga membantu dengan mencari gali minyak yang ada dua telaga di sana. Salah satunya dikendalikan oleh Petronas dengan mereka berjaya mendapat sekitar 600 US juta US setahun. Walaupun setiasa mereka bayar lambat sebenarnya dan ada yang tak bayar maknanya dari segi kos pada Petronas, tapi kita alhamdulillah membantu dan kerajaan Malaysia sendiri membantu. Saya rasa 1 juta US dan diberi sendiri bantuan termasuklah oleh TYT, duta besar kita, Datuk Duta Besar ada memberi bantuan secara direct pergi ke kawasan-kawasan yang dilanda musibah tadi. Kami tidak dapat pergi ke kawasan yang paling teruk, kalau tak silap saya nama bandar dia Bogali, yang paling dekat dengan Laut Andaman, yang mana itulah tempat pertama yang dilanda oleh taufan tadi. Walaupun tempat yang kami pergi yang agak jauh di sana, paras air mencecah hampir 2-30 kaki. Mana kita boleh gambarkan kedahsyatan di tempat tadi dari segi infranya dan juga kematian dan juga kemalangan yang berlaku disebabkan oleh faktor tadi yang hampir serupa dengan tsunami, yang mana airnya mencecah pada paras 3-40 meter. Jadi kita dapat gambarkan betapa dahsyatnya dan dimaklumkan oleh satu pihak yang mewakili persatuan Buddhis yang dapat ke sana kerana mereka bersama dengan Sami Buddha, mungkin lebih senang. Sebab semasa mereka balik pun mereka banyak ditahan oleh pihak junta tentera yang banyak membuat sekatan untuk kerana mereka sebenarnya masih menyekat bantuan-bantuan secara direct. Walaupun di sana ada bantuan daripada kerajaan Indonesia di bawah Departemen Kesihatan mereka, Jabatan Kesihatan ada menghantar bantuan, tapi bantuan yang dapat mereka salurkan adalah sangat terhad disebabkan oleh faktor-faktor sekatan tadi sebenarnya. Dan kami merasakan banyaklah misi-misi yang perlu diteruskan oleh semua pihak untuk membantu mereka yang memerlukan, terutamanya dalam konteks yang masa panjang. Kerana pada sebulan dua ini mereka dapat mungkin berjaya memperoleh bantuan secara ad hoc, terutamanya dari segi makanan dan juga sedikit kewangan. Tapi untuk long term disebabkan oleh banyak benda yang musnah, tanaman, ternakan dan sebagainya, maka mereka memerlukan satu yang sustainable untuk membantu mereka. Dan kita rasakan insyaAllah Kijangke akan membuat satu trip bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Hisham untuk memberi bantuan yang lebih besar lah pada masa akan datang. Dan kami alhamdulillah dapat membelanjakan sekitar RM50,000 Malaysia pada trip pertama kami pada hari itu. Dan kami dapat beri direct dan juga melalui persatuan-persatuan di sana yang kita dapat lihat sangat-sangat memerlukan bantuan daripada dunia luar. Okay, itu dari segi aspek bagi saya tentang kemanusiaan. Di sana juga kita dapat lihat mana aspek kebudayaan dan juga faktor pembangunan tadi. Di Myanmar kami boleh ceritakan bandar yang agak unik lah, di mana kita tak dapat jumpa motosikal. Motosikal, dan disebab itulah bandar itu antara bandar yang paling selamat. Tidak ada theft, snatching dan sebagainya disebabkan tidak ada ruang untuk mereka lari. Kalau dan kenderaan agak kosnya sangat-sangat mahal di Myanmar. Kalau di jalan raya kita kosnya sekitar mungkin dah jadi scrap, jadi bersih buruk dan tempat mereka masih sekitar $10,000 kan, kereta tahun 70-an ke 80-an yang dah kita kata nak condemn tu. Tapi itulah maknanya tingginya maknanya barang-barang yang dipanggil kehendak dalam hidup mereka ni sangat-sangat tinggi dari segi kos dan sebagainya. Tapi dari segi keunikan tadi yang saya sebut bahawa bandar mereka adalah selamat walaupun rata-rata maknanya pusat perniagaan tutup pada pukul 9 malam dan dikatakan sebelum itu agak lewat lagi, tapi disebabkan oleh faktor taufan tadi yang masih tidak maknanya pulih sepenuhnya, maka ditutup oleh lebih awal dan sebagainya. Dan kita dapat melihat bagaimana faktor tadi merupakan faktor yang boleh membantulah mereka kerana masalah sosial juga berkait, walaupun berkait dengan kemiskinan, tapi dengan faktor tentera. Walaupun tentera tidaklah berada di jalan-jalan raya, tapi dapat kita rumuskan bahawa dengan cara dan kaedah mereka tersendiri masih mampu mengawal maknanya jenayah dan sebagainya di Myanmar. Kami merasakan banyak maknanya aspek-aspek yang kita boleh teroka lah dari segi membantu kanak-kanak orang miskin di sana. Dan kami juga
bercadang untuk membawa mereka. Kerana disebabkan oleh minda yang banyak tertutup tadi, maka kami merasakan jika mereka berjaya dibawa ke dunia luar, melihat pembangunan, melihat cara ataupun melalui pemikiran berbeza, mereka dapat membantu mempercepatkan proses pembangunan mereka. Kerana difahamkan juga bahawa pada tahun 2010, mereka tentera telah bersetuju setakat ini untuk mengadakan proses demokrasi lah, melalui pilihan raya dan sebagainya, akan dimulakan pada tahun 2010. Jadi bila kita mendedahkan pihak-pihak ataupun rakyat mereka, persatuan mereka pada dunia luar, maka kita insyaAllah memberi satu mempercepatkan lagi kefahaman mereka untuk mereka mahir dalam kehidupan mereka, sekaligus memberi meaning ataupun makna yang lebih besar lah kepada hidup mereka. Yang saya boleh juga katakan di sini, walaupun rakyat mereka ada 7 juta orang Islam daripada 52 atau 53 juta, tapi mereka agak terkebelakang. Walaupun ada segelintir mereka adalah golongan yang kita katakan berada, tapi majoritinya adalah miskin dan sangat daif dari segi kehidupan mereka, dan mereka sendiri sebenarnya agak disekat dari segi kebebasan untuk mereka mengamalkan, contohnya untuk membesarkan masjid dan sebagainya, agak terhad dari segi cara untuk mereka membantu orang Islam sendiri. Dan kami sebenarnya cuba untuk tidak dilihat membantu orang Islam semata-mata oleh pihak Myanmar di sana disebabkan oleh tekanan tadi. Dan dalam pada itu, mereka masih mengamalkan sikap terbuka dan mereka masih menganggap mereka adalah sebahagian pada orang Myanmar, dan mereka berpakaian seperti orang Myanmar. Jadi kalau kita sampai di airport nampak pakaian plekat tu yang disebut sana longji, maka kita dapat lihat bahawa bukan mereka ni orang pakcik-pakcik kat sawah lah, maknanya memang tradisi mereka. Dan orang Islam mengambil pendekatan mereka mengamalkan budaya orang Myanmar secara terbuka dan untuk integratekan diri mereka. Maknanya faktor pakaian tadi bukanlah faktor yang besar bagi mereka, untuk mereka menyelami kehidupan dan juga merasai bahawa mereka adalah rakyat Myanmar walaupun di bawah tekanan-tekanan yang ada. Jadi saya rasa itulah satu faktor kebudayaan yang telah ditonjolkan oleh rakyat Myanmar, yang saya rasa kita orang Islam dengan identiti kita Melayu, kita juga ada identiti yang perlu kita banggakan. Sebenarnya rakyat Myanmar walaupun dengan kedaifan kemiskinan mereka, masih bangga dan dengan kehidupan mereka yang ada. Jadi saya rasa setakat itulah terlebih dahulu untuk sedikit taklimat daripada saya. Untuk rombongan seterusnya, insyaAllah hari ini ada 5 lagi rombongan yang akan bertolak, yang akan sampai petang ini pukul 5 waktu Myanmar. Kita di sana beza 1.5 jam. Jadi rombongan kedua sebenarnya daripada Yayasan Amal Malaysia, juga sebahagian daripada inilah kawan-kawan kita yang cuba untuk masuk. Saya rasa lebih daripada 5-6 kali dah mereka try. Tapi alhamdulillah dengan apa ni, seorang rakyat Myanmar yang telah menjadi penduduk tetap di sini, mereka berjaya mendapat visa semalam untuk masuk, dan mereka terus masuk hari inilah dan akan berada di sana sehingga 17 hari bulan insyaAllah. Okay. Kami telah memberi sedikit bantuan kewangan untuk membaiki dan kos yang agak besar lah, kami tak sebut di sini, untuk satu masjid yang kami kata kami akan pergi balik untuk melinjau sejauh mana kerja-kerja pembaik pulihan telah dilaksanakan, dan dengan bantuan yang lebih besar termasuk sampan, alat-alat untuk membajak sawah dan sebagainya yang kami akan berikan kepada mereka untuk mana, dan juga ternakan untuk jangka masa panjang. Peralatan kebanyakannya akan dibeli sana, maknanya kami beli dan kami bahagi-bahagikan kepada sana alat-alat dan juga binatang ternakan untuk mereka pelihara. Di tempat pertama Dala yang kami pergi, sangat taif lah dengan suasana di sekitar kampung, dan kami bercadang untuk mengambil anak angkat dan juga pelajar-pelajar untuk dibawa ke sini, mungkin hantar ke Mahat Tahfiz dan sebagainya. Banyak sekolah-sekolah tahfiz dan juga sekolah agama. Sebenarnya pendidikan adalah something yang sangat terkebelakang bagi mereka. Maknanya kebanyakan rakyat mereka, kanak-kanak hanya dapat bersekolah mungkin sangat basic lah untuk belajar bahasa dan sebagainya. Tapi tidak, tapi dinafikan peluang disebabkan kos yang sangat tinggi untuk berjalan tadi.